Hai semua penggemar drama Korea, berjumpa lagi dengan fans K-drama. Jeon Yeobin menjadi salah satu artis Korea yang kini tengah disorot lantaran aktingnya yang memukau bersama Song Joong Ki di dalam drama Korea yang berjudul Vincenzo. Sebelumnya Jeon Yeobin sendiri belum banyak ambil peran utama baik di drama maupun film. Namun banyak yang memuji akting gila Jeon Yeobin di Vincenzo. Nah, buat kalian yang penasaran dengan sosok Jeon Yeobin, berikut adalah 5 drama dan film Korea yang dibintangi Jeon Yeobin. Satu, Save Me, tayang pada tahun 2017. Drama ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang pindah ke desa karena mengalami kesulitan ekonomi. Di tengah kesulitan, mereka pun memutuskan untuk menjadi pengikut dalam sebuah gereja. Awalnya semua terlihat biasa saja, hingga pada akhirnya ada sesuatu yang tidak beres dari gereja tersebut. Drama ini dibintangi oleh Seo Ye-ji, Taeyeon 2PM, Woo Do-hwan, David Lee, hingga Ha Ho-jung. Jeon Yeobin sendiri berperan sebagai Hang So-rin, merupakan seorang reporter yang menyamar menjadi pengikut gereja, dan ia berniat untuk membongkar penganut aliran sesat tersebut. 2. Bimelodramatik, tayang pada tahun 2019. Drama Korea yang satu ini menceritakan tentang kehidupan wanita lajang di usia 30-an. Gak cuma romantis, namun drama Korea ini juga mengangkat isu keprihatinan dan kehidupan sehari-hari dari 3 wanita di usia 30-an yang hidup satu atap. Dalam drama ini, Jeon Yeobin berperan sebagai produser film dokumenter bernama Lee Eun-jung. Ia masih terbayang-bayang akan mantan kekasihnya yang telah meninggal dunia. 3. Vincenzo, tayang pada tahun 2021. Drama ini menceritakan tentang seorang pengacara mafia dengan nickname Vincenzo Cassano atau Park Yu-hyung, diperankan oleh Song Joong-ki. Ia diadopsi dan tinggal di Italia pada umur 8 tahun. Lalu ketika besar, ia menjadi pengacara para mafia yang pandai melakukan negosiasi dan merencanakan aksi balas dendam. Pada saat ia kembali ke Korea, ia bertemu dengan Hong Chae-yong, diperankan oleh Jeon Yeobin, merupakan seorang pengacara pemula yang selalu berjuang untuk memenangkan kasus yang ia tangani. 4. After My Death, tayang pada tahun 2018. Film bergenre misteri ini menceritakan tentang seorang siswi bernama Kyung Min, diperankan oleh Jeon Seon-hee, yang menghilang. Lantas hilangnya Kyung Min dirumorkan bahwa ia bunuh diri dengan loncat ke dalam sungai. Dalam film ini, Jeon Yeobin berperan sebagai Yong Hee yang merupakan salah satu teman siswi yang hilang tersebut. Sehari sebelum siswi tersebut menghilang, Yong Hee dan salah satu temannya tersebut menghabiskan waktu sampai malam hari, hingga menyebabkan kecurigaan sang ibu siswi tersebut. 5. Secret Zoo, tayang pada tahun 2020. Film yang satu ini mengisahkan tentang seorang lulusan hukum yang ingin menjadi pengacara ternama. Sebelum bekerja di perusahaan besar, ia ditantang untuk mengelola kebun binatang yang tak terurus, tanpa adanya binatang itu sendiri. Kemudian ia pun terpaksa mengajak pekerja kebun binatang untuk menjadi binatang palsu. Di film ini, Jeon Yeobin berperan sebagai Kim Hae-kyung, merupakan salah satu pekerja di kebun binatang yang menyamar. Aktingnya di sini nggak kalah kocak ya. 5 drama dan film Korea yang dibintangi Jeon Yeobin. Dari yang disebutkan tadi, manakah yang sudah pernah kalian tonton? Silakan tulis komen kalian di bawah ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya. Sampai jumpa kembali. Bye.